Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa mawalah amma ba'dah wa la khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari menika kita saged melaksanakan pengecoran SDNU wonten ing Kecamatan Mojo, Desa Mojo. Mugi-mugi bangunan menika saged lancar, lajeng barokah manfaat, mendapatkan napa niku wau murid kathah, mendapat respon saking masyarakat ing sak saya ini. Nggih Pak nggih. Pun sekseni. Dan alhamdulillah dari banyak instansi, baik dari Polri maupun saking TNI, saged bantu maksimal dalam pelaksanaan pengecoran menika. Monggo kita waosake Fatihah lan donga. Ala hadiniyah as-solikah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Muhammadin wa alihi washabi asmain. Allahumma kama latafta fi azamatika duna lutafa wa ala tabi azamatika ngalal ulama wa alim tama takhtatika ka ilmika bima fauqa arsika wa kanat wasa bisudur kal alaniyah indaka wa alaniyatul qawal kastir bilmika wa ngkota kullu syain azamatika wa khadu'a kullu di sultani li sultanika wa syawara amrut dunia wal akhirati kullu hubiyatika ija'alana min kulli hammin amsena fihi faroja wa mahroja siyama hamma panitia pembangunan SDNU Kecamatan Mojo. Allahumma ya Rabbana ja'al hadhal bina bina'an muntafa'an fahbeh. Allahumma ya Rabbana ja'al hadhal bina bina'an muntafa'an fahbeh fi tanfidhi dirosati talamid talamidah putra putri muslimin muslimat nahdiin nahdiat. Rabbana inna na'udzubika minal hammi wal khazan wa na'udzubika min a'ji wa kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhli. Rabbana inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamatan kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata anina. Rabbana la tadak lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farrajtahu wa la hajatan hiya laka ridhon illa qadaitaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana wa sallallahu salama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa subhanallahi amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita bersama-sama menyaksikan para masyarakat warga Nahdiyin bekerjasama dengan TNI Polri di Kecamatan Mojo membangun SDNU, mengecor SDNU. Ini adalah merupakan program unggulan dari MWCNU Mojo. Tiga program unggulannya, salah satunya adalah kaderisasi. Dengan dibangunnya SDNU ini, diharapkan ke depan para kader-kader Nahdlatul Ulama benar-benar menjadi kader-kader yang handal untuk keutuhan NKRI ke depan. Marilah kita saksikan bersama-sama bagaimana
masyarakat, warga NU bersama-sama TNI Polri bareng ngecor, bareng bekerja sama. Inilah Indonesia, inilah NU, inilah keseragaman mereka, kebersamaan mereka antara masyarakat, TNI Polri yang perlu kita dukung bersama-sama. Para pemirsa, kami sampaikan bahwa awal mula terinspirasinya pembangunan SDNU ini sekitar tahun 80-an, warga NU utamanya pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Mojo diberikan wakaf tanah, yang kemudian wakaf tanah itu dibangun madrasah, madrasah diniyah, di samping sebagai kegiatan Nahdlatul Ulama.
kalau sore hari gedung tersebut digunakan untuk warga sekitar belajar ilmu agama. Kemudian seiring berkembangnya waktu, madrasah kian sepi, kian tidak diminati oleh sebagian warga. Akhirnya madrasah atau bangunan tersebut ditinggalkan karena banyak yang menginginkan sekolah formal. Seiring berjalannya waktu, wakif atau yang mewakafkan tanah ini mendatangi pengurus NU, bagaimana agar tanah yang sudah diwakafkan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Akhirnya Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama bersama masyarakat warga NU Kecamatan Mojo bertekad bulat bagaimana agar wakaf atau tanah wakaf yang sudah diberikan untuk kemaslahatan warga ini kita bangun, kita wujudkan untuk membuat SD NU Mojo. Sehingga seperti yang Anda lihat saat ini adalah hasil infak dari warga NU sekecamatan Mojo bersama masyarakat dan lain-lain. Kepada yang telah membantu pembangunan SD NU ini, kami ucapkan terima kasih. Ada dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kediri, ada dari Partai Demokrat, ada dari Partai PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan partai-partai yang lain, dan masyarakat yang telah membantu, mudah-mudahan amal panjenengan sedoyo diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amalan makbulan indallah. Tunjukkan lagi bagaimana awal mula pembangunan SD NU ini bermula. 3 bulan yang lalu, tepatnya pada hari Kamis Pon, insya Allah, dimulailah peletakan batu pertama pembangunan SD NU Mojo. Seperti yang Anda lihat bahwa ini mohon doa restu dan jariahnya demi kelancaran SD NU MBC NU Mojo. Anda bisa menyalurkan infak jariahnya melalui nomor-nomor yang tertera di banner ini. Kami juga mengucapkan terima kasih tidak lupa kepada KPI Al-Mubarok yang telah juga ikut membantu pembangunan SD NU ini. Para pemirsa Madu TV, kami tunjukkan di mana dulu peletakan batu pertama saat pembangunan SD NU ini yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kediri, para alim ulama sekecamatan Mojo, Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU, IPPNU ikut juga dalam rangka peletakan batu pertama. Ini kami tunjukkan. Dulu di sini, disinilah dulu
peletakan batu pertama SDNO ini yang diletakkan oleh para tokoh masyarakat, para kiai, Rois Suryah MWCNO Mojo ini meletakkan batu pertamanya di sini, dan para kiai-kiai sekecamatan Mojo. Dan ini pembangunan SDNO ini berukuran kurang lebih 7x8 meter, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan ke sebelah selatan. Ini kita diberi wakaf kurang lebih hampir 400 meter persegi, ditambahi lagi 10x4 meter. 10x4 meter itu dijariahkan, ditambahkan untuk pembangunan SDNO. Kami melibatkan TNI Polri yang bekerja sama dengan warga Nahdlatul Ulama Kecamatan Mojo. Ini menunjukkan bahwa sinergi antara warga NU, TNI Polri ini sangat terjaga dengan baik. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan terus berlanjut sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, bahwa kita sebagai warga Indonesia harus bersatu padu dan untuk kejayaan NKRI. Mohon maaf Pak, ini kami akan wawancara sedikit tentang kerjasama TNI Polri dengan adanya pembangunan pengecoran SDNO ini Pak. Di sebelah kiri kami telah berdiri Bapak Kapolsek Mojo, AKP Wahana, sama Pak Dan Ramil. Namanya Bapak? Bapak Pelda Mitro. Para pemirsa Madu TV, mari kita wawancarai bagaimana tanggapan dari Bapak Kapolsek Mojo berkenaan dengan pembangunan SDNO ini. Bagaimana Bapak tanggapan panjenengan dengan dilibatkannya dari Polsek Mojo untuk ikut bersama-sama membantu pembangunan SDNO ini? Ini merupakan kegiatan yang sangat baik sekali, sangat kompak sekali. Ini merupakan metode atau cara kami bersatu dengan masyarakat, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat kami bisa bantu, karena sebagai tugas kami adalah sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Demikian Pak. Terima kasih Bapak. Bagaimana dari Bapak perwakilan dari Koramil Mojo berkenaan dengan kerjasama warga NU masyarakat Mojo dengan Koramil Mojo ini, monggo tanggapan. Kita dari Koramil sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan seperti ini. Memang ini tujuan kita. Kita di militer ini ada operasi perang dan operasi selain perang. Jadi wujud operasi selain perang salah satunya seperti ini Bapak ya. Kita bekerja sama dengan masyarakat. Apa yang diperlukan oleh masyarakat, kita akan melayani dengan sepenuh hati. Berapa personel dari Polsek Mojo? Ya, untuk Mojo ini kami libatkan 20 personel. Berarti 21 plus Kapolsek. 21 plus Kapolsek. Dari Koramil Mojo, Pak? Dari Koramil kita ada 20 personel, Pak. Alhamdulillah ini berarti lengkap Pak. Dari Polsek Mojo 20 plus 1 Pak Kapolsek. Kemudian dari Koramil Mojo juga demikian. Atas kerjasamanya terima kasih sekali Pak, kami atas nama warga NU. Monggo yang lainnya Pak. Kami berpesan kepada warga Mojo khususnya, kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan lagi, karena ini merupakan kerjasama yang sangat baik, yang mana tiga pilar bisa bersatu bersama dengan masyarakat. Demikian Pak. Terima kasih. Tanggapan dari Rois Suryah, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, tentang kebersamaan ini, bagaimana tanggapan panjenengan? Monggo. Di
kita sebagai bangsa Indonesia ya, yang majemuk, ini memang diupayakan dan diusahakan bagaimana terwujudnya satu kesatuan yang utuh untuk apa itu masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini baik dari kepolisian maupun dari TNI dan masyarakat NU khususnya dan masyarakat yang lain bisa bersatu di sini. Maka sebab salah satu hal yang menyebabkan masyarakat runtuh ke bawah adalah perpecahan, dan kita senantiasa mewujudkan kesatuan dan persatuan yang utuh untuk meningkatkan kesejahteraan, kerukunan dan keamanan masyarakat. Barangkali demikian. Terima kasih para Bapak, Yai atas tanggapannya. Mudah-mudahan kedepannya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, ini di belakang kami ini adalah tanah yang ditambahkan oleh keluarga wakif, yaitu Bapak Haji Suraji. Beliau sudah meninggal dunia, oleh keluarga ditambahkan wakaf tanah untuk pembangunan kantor NU seluas 4x10 meter. Nah, ini rencananya di sini pembangunan kantor atau pembangunan SDNO ini rencananya tingkat 3. Tingkat 3 ini nanti langsung setelah ini akan kita naikkan, karena ini antusias warga masyarakat yang membantu pembangunan SDNO ini sangat luar biasa. Perlu diketahui bahwa pembangunan SDNO ini menurut RAP yang dibuat rencananya menggunakan dana sekitar 500 juta. Namun demikian tidak menutup kemungkinan itu akan membengkak seiring dengan penambahan yang diberikan oleh pihak wakif untuk pembangunan SDNO ini. Dan ini kemarin kami sudah dapat informasi masyarakat itu ternyata mengendaki setelah pengecoran ini tidak berhenti, tapi mohon diteruskan. Masyarakat, warga NU dan lain-lain siap membantu suksesnya pembangunan SDNO Mojo ini. Perlu kami informasikan bahwa SDNO ini nanti ke depan program unggulannya adalah Tahfidzul Quran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka kepada masyarakat utamanya Kecamatan Mojo, daftarkan putra-putri Anda ke SDNO Mojo. Tapi mohon maaf, untuk tahun ini kami baru membuka pendaftarannya bulan depan. Dan alhamdulillah ini gedungnya belum jadi. Yang sudah mendaftar 12 orang. Maka ini merupakan satu animo yang luar biasa dari masyarakat. Gedung belum jadi, mereka sudah mendaftar ke sekolah, ke SDNO. Karena program-program unggulan yang disampaikan oleh warga NU, utamanya pengurus SDNU ini, bahwa kami akan mengedepankan Tahfidzul Quran, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka jangan lupa, sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat, warga NU Mojo utamanya, daftarkan putra-putri Anda ke SDNU Mojo agar menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Ada beberapa pesantren yang besar
ada pesantren tahfidz dan lain sebagainya, sehingga program yang kami sampaikan kepada masyarakat itu sangat antusias diminati, terutama tentang tahfidzul Qur'annya. Mereka menginginkan anak-anak mereka di samping pintar berbahasa Arab, berbahasa Inggris, tapi juga hafal Al-Qur'an, yang tidak menutup kemungkinan juga pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ini adalah prioritas kami, bagaimana kami menciptakan siswa-siswi, santri-santri yang unggul di bidangnya masing-masing. Karena kami dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama ini sudah membuat tim, namanya Tim 9. Berawal dari pengkaderan atau pendidikan kader Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Islahiyah Mojo, Mayan, Mojo, Kediri, mengamanatkan 3 program unggulan yang disampaikan oleh PBNU kepada kami, mengamanatkan 3 unggulan. Pertama adalah tentang kaderisasi, yang mana dengan kaderisasi itu kita perlukan sebuah lembaga, kita perlukan sebuah tempat untuk mengkader anak-anak tersebut, bagaimana mereka cinta kepada Indonesia, cinta kepada Islam, cinta kepada Nahdlatul Ulama, utamanya cinta kepada para kiai-kiai. Maka masyarakat tidak ragu lagi mendaftarkan anaknya ke sini, karena ini dimotori oleh MWC NU Mojo yang di dalamnya otomatis para kiai-kiai sekecamatan Mojo berkumpul. Ada Kiai Ahmad Sabrowi Khozin dari Bangsongan, ada Kiai Haji Muhammad Najib Zamzami dari Mayan, ada Gus Makmun dari Peloso, dan kiai-kiai yang lainnya yang membackup pembangunan SDNO ini. Maka melihat para tokoh-tokoh itu, masyarakat tidak ragu-ragu lagi mendaftarkan anak-anaknya ke SDNO ini, dengan harapan anak-anak mereka nanti dibimbing di bawah bimbingan para ustadz-ustazah yang telah diberikan amanat oleh para kiai itu. Mudah-mudahan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Pembangunan SDNO ini kami tidak bisa prediksikan kapan selesainya, cuman ini akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan, dan tidak menutup kemungkinan ini menurut ketua panitia ini akan dilanjutkan selama masyarakat NU Mojo, warga NU Mojo tetap semangat membantu tentang pembangunan SDNO ini. Tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak, mulai dari para konglomerat di Kecamatan Mojo, para kiai-kiai, para politisi, warga masyarakat, utamanya warga Nahdlatul Ulama sekecamatan Mojo, tidak lupa juga pengurus ranting NU sekecamatan Mojo yang telah menggiatkan, yang telah menggugah warganya untuk berpartisipasi membantu pembangunan SDNO ini. Semoga atas semua jerih payahnya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya, teriring doa jazakumullah ahsanal jaza. Saya Widodo Hamid Eskom dari lokasi pembangunan SDNO Mojo, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.